Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo. Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, yang akan membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini, fakta-fakta video Arya Saloka dan Amanda Manopo yang diduga bermesraan di luar sinetron Ikatan Cinta. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari gurajuara.com, video mesra yang diduga adalah Arya Saloka dan Amanda Manopo masih menjadi perbincangan khalayak ramai. Netizen beramai-ramai menghujat keduanya dan tak kalah banyak yang kagum untuk kesabarannya Putri Anne sebagai istri Arya Saloka. Belakangan Amanda Manopo muncul dengan menyinggung apabila manusia pernah salah. Berikut ini beberapa fakta yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. 1. Video lebih dari setahun lalu. Video tersebut diambil di sela syuting Ikatan Cinta episode 229. Jadi sebenarnya video berikut video lama yang baru viral belakangan ini. 2. Seluruh kru masih berhubungan baik. Hubungan antara pemain dan kru Ikatan Cinta masih amat baik, penuh dengan kekeluargaan. Terlihat dari unggahan di Instagram story para pemain dan kru tak seperti yang banyak diberitakan selama ini. 3. Hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo renggang karena beberapa penggemar. Seperti yang diketahui, Amanda Manopo dan Arya Saloka menjadi brand ambassador sebuah produk hingga syuting dan pemotretan iklan bersama-sama partisipasi dua bintang ini berhasil menarik perhatian netizen. Dan seiring dengan kontrak kerja yang disepakati antara Amanda Manopo dan Arya Saloka, video sesi foto mereka baru-baru ini beredar di media sosial. Dalam video tersebut, salah satu yang paling menonjol oleh beberapa netizen adalah pose Amanda Manopo dan Arya Saloka, di mana Amanda Manopo mengenakan gaun panjang dengan arahan fotografer. Keduanya beralih berdekatan. Ternyata proses pengambilan foto itu untuk produk-produk kesehatan. Penyebar luasan video ini memicu banjir kritik dari netizen. Berharap Amanda Manopo dan Arya Saloka yang namanya dihapus dari Putri Anne di Instagram. Namun beberapa netizen mengakui Amanda Manopo dan Arya Saloka bekerja secara profesional. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.